Berikut adalah jadwal babak 32 besar Thailand Master 2024 hari kedua. Pertandingan babak 32 besar Thailand Master akan berlangsung mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh channel YouTube BWF TV. Di babak 32 besar tunggal putra, Alwi Farhan akan melawan pemain Belanda, Mark Kaljau. Pertandingan Alwi merupakan match kedua di court 2 dan dimulai sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Di babak 32 besar ganda putra, Leo Roli Carnando, Daniel Martin akan melawan wakil Chinese Taipei, Ming Chelu, Kai Wei Tang. Pertandingan Leo Daniel merupakan match kedua di court 4 dan dimulai sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Sementara itu, Rahmat Hidayat, Yeremia Eri Yoce Yaakob Rambitan akan melawan wakil tuan rumah, Tanadon Punpanih, Wahirawit Soton. Pertandingan Rahmat Yere ini merupakan match kedua di court 1 dan dimulai sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Di babak 32 besar ganda putri, Jessita Putri Miantoro, Feby Setianingrum akan melawan wakil Polandia, Anastasia Komic, Daria Zimnol. Pertandingan Jessita Feby merupakan match ketiga di court 2 dan dimulai sekitar pukul 10.40 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Di babak 32 besar ganda campuran, Rehan Naufal Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati akan melawan wakil Denmark, Jesper Toff, Clara Graversen. Pertandingan Rehan Lisa merupakan match ketujuh di court 4 dan dimulai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-1 untuk keunggulan Jesper Clara. Di pertemuan terakhir mereka, Rehan Lisa harus kalah dengan skor 15-21 dan 16-21. Jafar Hidayatullah, Aisyah Salsabila Putri Pranata akan melawan wakil Chinese Taipei, Yang Po Xuan, Hu Lingfang. Pertandingan Jafar Aisyah merupakan match ke-9 di court 4 dan dimulai sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya akan melawan wakil Singapura, Hi Yong Kai Teri, Tan Wei Han Jessica. Pertandingan Dejan Gloria merupakan match ke-5 di court 4 dan dimulai sekitar pukul 12.20 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 1-0 untuk keunggulan Dejan Gloria. Di pertemuan terakhir mereka, Dejan Gloria berhasil menang dengan skor 21-14 dan 21-15. Sementara itu, di pertandingan lainnya, Esther Nurumi Triwardoyo akan melawan Liang Tingyu. Komang Ayu Cahya Dewi akan melawan Pai Yupo. Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari akan melawan Mark Lamsfus, Isabel Lohau. Dan Adnan Maulana, Nita Violina Marwah akan melawan Hiroki Midorikawa, Natsu Saito.